Halo guys, selamat pagi, selamat bergabung kembali di channel Remora 28 dan balik lagi sama gue Rikar akan menemani live streaming kalian di pagi hari ini. Dan buat kalian semua yang sudah join, jangan lupa subscribe, like, dan juga share, dan juga jangan lupa absen dulu guys. Oke, kalau sudah langsung saja kita lanjutkan lagi kebun binatang kita yang belum selesai ini dan kita coba selesaikan guys secepatnya. Halo, selamat pagi, ada Fauza, ada Chef Rizal, ada semangat kontennya mas. Oke, thank you Chef Rizal, thank you. Assalamualaikum bang, semangat kontennya. Oke, thank you Rido. Ada Fikri juga, halo semuanya. Selamat pagi. Dan selamat sahur. Yang belum sahur silakan sahur dulu. Wah, saya ketinggalan, kan baru mulai. Berarti bukan ketinggalan, berarti saya yang kecepatan dong. Aduh guys, gue kayak ini kayak gimana ya? Habis bukber ya kan, habis acara bukber gue kayaknya waduh. Jangan-jangan kolesterol nih guys. Jangan-jangan, semoga tidak. Bang, sapa aku. Halo Fauza Aska, daerah operasional 1 ZTO Gaming RF. Iya gak sih? Daerah DAOP itu daerah operasional kan? Oke guys, kita lanjut lagi ya. Sambil menemani kalian sahur ya. Sahur. Atau perlukah kita bangunkan kalian dengan sahur? Dengan suara mimi peri. Bang Rekus juta ikon 2 game jadul sama kayak pelan dulu. Kapan-kapan boleh nanti kita coba. Bentar guys ya, gua ambil minum dulu. Takutnya imsak, bentar lagi imsak soalnya. Suara tukang aja. Suara tukang sambil ASMR ini. Rokok Surya. Buh. Mantap banget. Oke, hari ini kita lanjutkan lagi guys. Setelah kemarin gua beres-beres ya. Jadi setelah live kemarin tuh bukannya turu, tapi gua beres-beres nih guys. Jadi memang namanya juga challenge dan franchise ya. Jadi ada beberapa faktor yang memang sedikit aja kita melakukan perubahan itu bisa berdampak luar biasa guys. Salah satunya kemarin dimana kita tuh sempat turun terus ya, duit kita tuh makin menurun. Jadi salah satunya adalah mengurangi gaji karyawan, karena gaji karyawan ini ternyata kita tuh terlalu berlebihan guys, terlalu berlebihan. Kecuali aman kita naikin gajinya, kecuali duit kita itu sudah 10 juta mungkin ya, di sini di pojok kiri bawah baru. Jadi mohon maaf yang gajinya saya kurangin ya, semoga Anda mengerti bahwa kondisi keuangan kebun binatang kita ini sedang mengalami down. Salah satu faktornya apa bang? Salah satu faktornya karena kita pelihara nih kucing-kucing besar ini nih. Lihat, biaya makannya aja 5.000, ya kan? 5.000. Ini Siberian. Terus yang Bengal 3.000. Ini tergantung jumlah ini ya, jumlah hewannya di dalam kandang guys. Semakin banyak juga pengeluaran kita. Nah ini yang paling banyak nih, lion nih. 11.000. Dia berapa ekor di kandang? 5. Makanya ini harus kita kontrol guys, nggak bisa banyak-banyak juga di dalam kandang. Nurun kan? Jadi 6.000. Lumayan. Halo Agam. Selamat pagi Agam.
Jadi hari ini kita lanjut lagi aviari. Kira-kira aviari bagusnya kita isi hewan apa lagi nih, guys? Kira-kira yang aviari bagusnya kita isi apa lagi nih? Kayak karpet ya? Bang, aku mau sahur. Oke, silakan sahur. Yang belum sahur, silakan sahur dulu. Keburu imsak, guys ya. Bangau, bangau. Oh, Red Crown Grand, boleh. Red Crown Crane. Nah, boleh juga nih di dalam aviari nih bangau. Bangau mahkota merah, guys. Japan, Korea, Cina, Mongolia, Rusia. Oke. Okay. Interspecies bisa. Sama Japanese Macaque. Bisa ternyata dong sama Japanese Macaque. Atau mungkin bisa nih, guys. Jangan-jangan bisa sama Japanese Macaque-nya. Bisa interspecies dia ternyata. Coba ya, gua bikin di sebelah sini. Japanese Macaque. Nah, ini lucu ya, guys ya. Di sini kan ada bangau, ada burung-burungan, jenis-jenis aves ya kan. Tapi mereka nggak bisa terbang karena yang terbang cuma di JWE. Wah, udah imsak, guys. Sudah imsak ya. Ntar. Izin lagi. Halo Kayo. Halo. Nah, benar kan ini harus kita tambah lagi berarti nih, guys. Nggak cukup aviarinya cuma di sebelah situ. Segini nggak cukup, guys. Kita tambah lagi. 1 2 3 4 atau ke samping sini ya. Tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Kena dong. Halo Infinity, selamat pagi. Welcome back again. Ada badak nggak, Bang? Ada. Berarti Red Crown Crane-nya itu apa, masuk ke sini aja ya? Kita manfaatin sini aja dulu deh. Bangau-nya kita coba turunin ke bawah, maybe. Udah pada sahur belum, guys? Waduh. Atau lagi asik ngunyah nih.
Ngunyah, 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 imsak. Gak telat bang, gak baru 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 mulai nih. Kita baru mulai, baru saja mulai. Iya ini katanya bikin bangau kan tadi. Ini lagi mau bikin kandang bangau nih. Cuman kita ini dulu guys, kita terraforming dulu. Kita kikis-kikis dulu ya. Bang, bikin akuarium dong. Boleh nanti kapan-kapan ya. Menarik juga tuh akuarium, guys. Duh, kenapa ya telinga gue ya? Lah aku kira tadi pakai facecam, ternyata tidak. Facecam panas banget ininya guys. Facecam panas banget ini. Like-nya itu panas banget ke muka. Kapan? Bang, gabungin kandangnya kalau bisa antara capucin monkey dan red crown keren. Tapi kalau yang monkey capucin itu nggak bisa di interspecies sama red crown keren. Yang bisa interspecies itu Japanese macaque, Japanese makaka. Oke, red ground grain. Berarti pintu masuknya red ground grain itu sebelah sini. Sorry, maaf, kenyang. Bang, bangunin sahur pakai suara mimi peri, bang. Bang, ternyata rusa gak termasuk keluarga antelop. Oh iya? Ini aksis-aksis, kayak aksis-aksis gitu. Aksis-aksis terus apalagi ya, rusa total kan aksis-aksis ya.
Bersiaplah kalian semuanya, akan aku bangunkan. Buat yang belum sahur ya. Tunggu aku. Jam 3. Ya udah jam 5 minggu beri. Bersiaplah. Sahur. Sahur lagi. Yuk, sahur semuanya. Hah? Sahur. Sahur semuanya. Sahur. Ayo. Ayo sahur. 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 Sahurlah kalian, wahai para makhluk bumi. Sahur. Sahur, sahur dulu guys. Syukur-syukur bisa bangun sahur, kalau enggak. Waduh. Telat, mimpi perinya telat guys, bangunin sahur. Orang udah selesai sahur baru. Oke. Pintunya, oh. Wait, wait, wait. Pet support curve slopes. Bang Rimbazu upload nggak bang? Insya Allah, insya Allah. Gua usahain guys ya. Hari ini. Wow, luas banget ya Red Crown keren. Nggak apa-apa lah ya. It's okay lah kayak guys ya. Tidak apa-apa. Duh, kenapa ya telinga gue ya? Sampai kalian bosan ya dengar Mimi Peri. Tapi kemarin kita nggak bangunin sahur guys pakai suara Mimi Peri. Waduh, lupa. Nggak apa-apa bang. Japanese matcha kue sama Red Crown keren. Oke, berarti masuknya kan lewat sini nih. Masuk lewat sini, ini ada jembatan gantung nih guys. Oh, berarti kita nambah lagi nih nyandung. Waduh, luas banget. Seketika telinga aku langsung berdengung mendengar suara Mimi Beri. Gue dari tadi guys, bukan berdengung sih, kayak kedep gitu. Kenapa ya?
Telinga gue kayak kedap gitu, guys. Bang, pamit dulu. Iya, Fauza Aska. Gabungin Japanese Machaku sama Red Crown. Salam dari Desa Sukorojo, Kota Mojokerto, Jawa Timur. Wih, salam juga buat semua masyarakat Jawa Timur ya. Kota Mojokerto. Oke. Berarti masuk ke sini. Ini kita buat ininya dulu, guys. Kolam. Ini observation bridge. Jembatan observasinya berarti. Wait, wait, wait. Wah, ini nih, gue lupa nih, air dulu apa? Gimana guys puasanya, masih lancar? Ada bolong nggak puasanya guys? Yang puasa ya, yang puasa, yang nggak puasa nggak usah, nggak apa-apa. Yang puasa apakah sudah ada bocor ya? Terus apa kabar war takjil, masihkah war takjil? Selamat sahur, yoi, selamat sahur semuanya. Berarti masuk. Selamat pagi. Selamat pagi juga Agam, thank you Agam. By the way, thank you. Thank you. Oh iya, di sini gue lupa guys, ternyata. Ternyata ya kan, gimana sih caranya lainnya? Baby calm down. Thank you by the way Agam ya, thank you. Oh ya, di sini gue lupa guys, ternyata ini ada fitur baru kan dari Shaweria. Dia namanya soundboard guys. Tapi kenapa nggak aktif ya? Ada soundboard guys, jadi kalau misalkan cekring-cekring biasanya ada gue kasih suara unik. Jadi kalau ada cekring-cekring gue kasih suara unik guys, nanti kalian cobain aja kalau mau cobain. Oke, berarti pintu masuk sini boundary-nya 0. Aduh guys, nggak enak banget telinga gue guys, kayak kedap entah kenapa ya, apakah jangan-jangan, waduh, namanya jompo ya. Jangan-jangan pertanda jompo ini guys. Kayak kedap gitu suara telinga. Di telinga gue itu kayak pakai headset yang kedap suara guys. Berarti 3 ya, 3 ini maksimal 3 berarti di sini. Nggak bisa lebih dari yang kita kira ya. Ternyata di sini cuman bisa 3. Japanese macam makaka berarti di sini guys. Ini Red Crown keren kan di sini. Mentokin sampai sini aja. Nanti di sini ada space ya buat makan minum.
Lagi buat kandang buat hewan apa, Bang? Red Crown Crane sama Japanese Makaka. Kemarin saya nonton Godzilla, Bang. Ih, gue nggak sempet nonton Godzilla, guys. Soalnya kan bukbernya sampai jam berapa ya? Tadi malam kita bubar jam jam 9, setengah 10-an sih baru bubar. Jadi nggak sempat. Padahal gue udah niat tuh mau nonton Godzilla. Waduh. Godzilla, Godzilla, ah. Kandang Red Crown Crane kasih gubuk, Bang. Nggak bisa dia dia Bang, yang soundboard itu sistem ada salah katanya. Oh gitu. Iya, lagian ngapain juga, gua kaget. Soundboard sekarang sudah bisa dipakai. Padahal ini suaranya ya. Ada suaranya, guys. Wait, ini airnya bisa nggak ya? Oh, air dulu, guys. Nggak bisa langsung ini. Segini airnya nggak bisa nyebrang kita. Berarti segini. Coba ya, kita coba dulu. Harusnya bisa. Oke, bisa. Kalau segini bisa, berarti ini dalamnya 1 meter. Kalau si burungnya ini water requirement-nya 75 meter persegi. Deep water-nya berapa? Nggak ada deep water requirement-nya, guys. Cuman luas airnya 75, minimal 75. Kita punya berapa nih? Water area 2600, luas banget. Berarti di tengahnya bisa kita buat pulau dulu ya. Perpulauan-pulauan ya. Tingginya jangan 4 meter juga. Iya, boleh sih. Bang, mau lihat foto saya nggak di bioskop? Boleh. Kamu foto sama Godzilla-nya ya? Nanti live JWE nggak, Bang? Iya, nanti insya Allah ya. Nanti kita live JWE, tenang. Itu Japanese Makaka itu bisa nyebrang ini gak ya? Kalau bisa dia interspecies, kalau bisa dia interspecies ya.
Berarti, oh, I see, guys. Bisa-bisa. Gua ada ide. Di sini gue bikin pemandian khusus monyet-monyet makaka ini nih. Berarti coba gue bikin kolam di sini. Begini, nope, kurang. Guys, serius gue nggak bisa ini, guys. Ah, telinga gue kenapa sih? Aneh banget. Oke, ini buat tempat mandi si makakanya. Untuk kolam ini udah pas. Oke. Ini kita bisa jalan di tengah. Kandangnya bisa dimasukin pengunjung nggak? Oh, bisa, guys. Pengunjung bisa masuk. Oke, aman. Nah, berarti di sini gue coba kasih pintunya deh. Temannya apa nih, Bang? Japanese makaka. Bang, jika kamu bisa memilih hewan apa yang kamu tambahkan ke Planet Zoo Delsi yang akan datang? Semua hewan yang dari Indonesia. Tambahin gubuk, Bang. Live sampai jam berapa, Bang? Sampai jam 6 atau enggak sampai ini selesai, guys? Tambahin gubuk, Bang. Gubuk derita lah. Ya, sabar-sabar. Ininya dulu nih. Bentar, itu kenapa sih? Aku nggak mau. Oh, dari sini aja. Masuknya dari sebelah sini aja. Oke, kayak ada pulau di tengahnya, guys, ya. Ini aviary atau apa ini? Water requirement masih terlalu luas, berarti yang sebelah sini. Ini kita perlebar lagi, guys. Halo Bang Rem, halo Indra Permadi. Halo. Oke, cukup kayaknya ya, guys. Petnya lagi harus dihilangin. Inilah ribetnya, guys. Membuat
karpet di atas air ya. Bongkar-bongkar terus. Oke, udah sip, nggak usah perubahan-perubahan lagi guys, ini sudah mantap. Terus sekarang kita adopsi dulu Red Crown Crane. Ya namanya Sakya Ryuji Shiho. Ini dari Jepang ya guys, makanya namanya nama-nama Jepang nih. Sama yang maca kue juga dari Jepang kan. 4 ekor deh untuk yang Red Crown Crane. Nolnya belum kita selesain guys. Waduh, nama asli Bang Remora itu apa? Hah? Kamu tidak baca profil ya? Kamu masuknya pas tengah-tengah sih, pas opening. Ini ngelanjutin Rimba Zoo yang Bang? Bukan, ini bukan Rimba Zoo. Ini namanya, ini apa ya namanya ya? Gue bisa sampai lupa. Penangkaran sih, kemarin ada yang kasih nama Europa Zoo, bisa juga sih. Francesco Zoo juga ada kasih nama Europa Zoo ya. Kenapa Bang jadi penangkaran? Kok namanya penangkaran Bang? Karena awalnya memang ini penangkaran guys, penangkaran Bengal Tiger. Waktu awal mulai lagi ada community challenge untuk ngebreeding ini, untuk ngerilis apa, rilis lagi, untuk menamatkan conservation credit Siberian. Jadi memang ini awalnya adalah penangkaran guys. Sebentar. Kalau Red Crown Crane-nya ini bisa masuk, nama kakaknya ini nih bisa masuk. Oh bisa juga guys. Oh gue baru tahu. Ternyata Japanese Makaka ini bisa dimasukin ininya guys, habitatnya. Oh boleh, mantap. Bagus deh kalau gitu. Setelah menjadi Gerial, cita-cita menjadi aku mau jadi Bang maunya semua aja. Kamu nggak mau jadi pintu kandangnya, aku mau jadi Bang maunya Ricardo Milos. Itu kacanya emang ngambang ya Bang Rem? Yang mana kacanya? Ada kaca ngambang, kaca ngambang. Oh ini kiri kanan, enggak ngambang kok. Nanti ada fondasi bawahnya, tenang. Kalau nggak fondasi bawah, nanti kita kasih yang batu-batuan aja sih. Oh, salah. Oke, berapa luasnya? 3000. Oke, sip. 3000. Kita coba masukin Red Crown Crane-nya, guys.
Red Grun Green ya, Red Grun Green namanya, Red Grun Green. Red Crown Green dari Jepang ya guys, saya bukan dari Nganjuk ya. Di Rimbazu nggak ada rencana buat exhibit water bang. Exhibit water like what? Hewan air atau wahana air atau gimana? Kalau ada yang nyebut, ah, Dalship bikin sial. Bikin sial Dalship. Dalship itu bikin sial, guys. Tetap ya, tetap kita kasih fondasi walaupun kita pada akhirnya pakai art style ya. View mantap. Oh, ini belum ada kiper. Kita kipernya sekalian aja deh. Animal is not in ideal humidity. Ntar guys, ini belum pernah kita cek lagi nih guys. Oh, no power. Astaga. Bentar, power jangan-jangan ada mesin yang rusak kah? Tidak terjangkau, tidak terjangkau ternyata ya. Harus ada satu lagi di sini mesin. Oh enggak, ini kan, oh di sini rusak ternyata guys. Negatif impact di mana aja nih? Eh, mana sih mekanik? Astaga, siapa sih mekanik? Mekanik ada Arshad, Camel, Pensi, Mayor, Siko. Wah, Siko, Fikri, Dava. Mana nih? Tambah satu mekanik lagi deh. Itu solar panelnya rusak, cok. Bener. Ya Allah, kemat. Oh, ini. Ini nggak usah. Udah sono aja. Bisa gitu dong. Nge-slide dia. Di sini udah beres tinggal, waduh, kocak. Bisa gitu kamu? Aquarium view gitu, bang. Kebiasaan mati live-nya di. Hah? Mas mati nggak ada kok. Kualitas streaming baik. Di refresh guys, kalau terjadi some trouble di refresh. Ini ada apa lagi nih? Restoran ada yang mati kah mesin? Animal oke. Okay. Staff member has quiet, kenapa? Oh. Gara-gara gajinya kita turunin, guys. Living zoo. Kiper singa lagi. Nah, kita naikin deh. Kita naikin, guys. Ternyata bukan pilihan tepat, ya. Tidak, sangat-sangat tidak bijak menurunkan gaji pegawai yang seharusnya 15. Tapi bangkrut juga kita, guys. Bangkrut juga. Ya udahlah. Siapa sih yang mau? Oh, Robby Muhammad. Robby Muhammad, mana dia? Robby Muhammad, guys. Minta naik gaji dong. Jadi 1600. Muka gila, keren juga dia. Naikin dikit-dikit deh, naikin dikit-dikit. 1400. 1400. 1400.
Saya mau THR. Ya, sabar ya. Kondisi keuangan kita ini sih yang harus dikontrol itu makanannya singa, guys. Sekarang singanya berapa ekor? 3 ekor. Oke, masih aman. Di atas 5 itu sudah jadi 11.000. Gila bener makannya. Bang, sampai iya bang, tiba-tiba stop YouTube-nya. Oh iya. Wah, itu berarti dari YouTube-nya guys ya, bukan dari gue ya. Soalnya di sini kualitas streaming bagus. Ada juga busuk, ternyata ada momen busuk juga guys. Sebentar, 3 dulu. Aman kok. Bang, kangen mode peternakan. Farm juga belum selesai sih. Masih ada kemungkinan. Jangan kabur dong. Ada 4, satunya di mana? Kan tadi ada 4 ya? Oh, ini satunya nih. Jauh banget main. Kita tutupin dulu guys ya. Soalnya kalau enggak ini kabur semua ini. Lamar jadi ketua satpam. Ketua satpam udah ada. Nih ya, ketua satpam Azim. Enggak ada ya? Biasanya mana sih? Oh, ini Azim. Tapi kalau kamu mau jadi security boleh. Karena emang kita perlu security juga sih di sini. Savana Dioba bukannya kamu ada. Nah, ini kamu kan sebagai keeper di Warzone 17, Warzone apa ini? Bentar. Kita beresin ini dulu, guys. Rakit PC habis berapa, Bang? Rakit PC gue habisnya ini 2019 ya, PC 2019 guys. Itu 13-an mungkin, 13-an udah sama monitor 2019 ya, sebelum COVID 99. Sebelum COVID melanda, nah itu. Udah dapat sama seperangkat PC gaming dan monitor 75 Hz 42 inch. Iya, 32 sih. Bang, rumputnya masukin ke air ya sebentar. Ini kita buat ininya dulu supaya dia nggak kabur sementara ini. Nah, ini sementara supaya dia nggak kabur, guys.
reversible masih ada di sebelah sini karena dia bisa naik. Terus di sini juga kita mundurin sedikit. Jadi makin banyak, cuy. Bentar. Oke, sementara di sini aman, sebelah kanan kita tutup dulu. Kalau banyak vegetasi gamenya berat nggak, Bang? Lumayan. Kalau gue vegetasi nggak terlalu ini sih. Biasanya di bangunan kan kalau misalkan yang detail-detail itu biasanya bikin berat. Kayak gue sekarang agak ngurangin karena ya tapi kalau vegetasi sebenarnya nggak terlalu berat sih. Yang berat itu kalau udah NPC-nya udah rame, terus juga environment-nya rapat, nah itu yang biasanya bikin berat. Contoh fauna land deh, ntar ya, mampir ke fauna land guys, ntar kita mampir. Oke, ini untuk habitat di si Red Crown Crane kita kasih fence-nya, fence jembatan. Pet mana nih yang belum gue pernahin bikin ya? Gue nggak tahu sekarang spek PC gue di tahun sekarang itu berapa guys, apalagi kemarin-kemarin itu kan sempat VGA mahal banget ya. GTA 5 RP PC aman bang? Wah aman banget kayaknya. Aman banget. Lebih dari aman sih. Wait. Terrain modification kenapa? Kok yang di sini nggak mau? Oke. Jadi kalau misalkan Red Crown Crane-nya mau ke sebelah lewat mana dong? Nah, gini aja deh. Biar ada ini, guys. Biar ada jalan buat Red Crown Crane-nya. Red Crown Crane sudah mah Japanese makaka. Rumput sakti bisa bikin makhluk apapun nggak bisa kabur, yoi. Jadi kalau kalian mau bikin habitat tapi males kasih pagar, kasih rumput aja ya, nggak bakalan bisa kabur. Ini juga rumputnya kan bisa kita taruh ke bawah nggak kelihatan. Oke, aman, tinggal yang di sana. Ini apa sih? Ini caretaker, ini belum diambil nih. Siapa yang ngambil nih, guys? Nah, ini kita bikin dulu bridge-nya. Oh, yang kayu, guys, bagus nih, yang model-model ini. Model-model wooden. Bang, tuh saya udah kirim gambar di bioskop. Oke, ntar gue lihat ya. Pernah ada glitch parah di planet juga, bang? Glitch parah di planet zoo. Glitch apa ya? Wah, nggak ingat gue. Glitch parah, mungkin pernah, tapi apa ya?
Nggak ada sih. Kayaknya nggak ada. Semua emang kayak udah dipersiapkan sama mereka semua. Pet support. Oh, kenapa jadi yang ini? Wait, wait. Yang kayu. Yang akar, guys. Yang akar, yang akar. Nah, ini kali. Bagusan ini atau yang putih, guys? Pakai yang mana nih? Mau pakai yang model ini, rope? Venture rope atau pakai yang warna putih? Tambahin gubuk sama rumputnya, masukin ke air. Oke. Biasanya kalau red crown crane ini bagus kasih bunga sakura ya enggak sih? Thank you Kameleon sudah subscribe. Cherry blossom. Kayu lebih natural, oke deh. Saya rasa juga begitu sih, guys. Soalnya kan di sini jalannya rumput ya kan. Masuk ke sini, oke. Berarti sininya kita kasih yang ini juga. Nah, ini. Nggak mau flatten dengan pet support. Oke. Kok nggak mau diganti? Tambahin gubuk modelan Jepang. Oh, udahlah, ntar aja berubah. Merubahnya bentar aja, guys. Gubuk modelan Jepang kayak gimana sih? Japanese Garden. Oh, pakai topiari, guys. Ya pakai topiari. Ih, kenapa ya telinga gue, guys, ya? Berarti pakainya itu yang tema East Asia, tema East Asia. Nah, ini. Gua ada blueprint Jepang enggak ya? Enggak ada. Ini Jepang apa China sih? Oh, ada water well juga. Nice. Ini Jepang apa Chinese, guys? Tema Jepang apa Chinese nih? Jepang itu Japanese, Japanese. Oh, ini. Oh, ini gubuk. Bang, Planet Zoo udah berapa tahun? Waduh, udah mulai dari awal rilis sampai sekarang.
dengan playtime sebanyak 4.000, hampir 5.000 sih, 5.000 jam. Kenapa jadi ke sebelah sini, sebelah sini? Oke, kabur lagi tuh. Ada yang kabur lagi. Gubuknya di mana ya? Bagusnya di mana, guys? Di sini. Ini bukan gubuk sih. Iya, gubuk juga sih. Di sini atau di pinggir sini, bagusnya di mana ya? Ada ide nggak? Bagus di tengah sini ya? Telinganya pernah kemasukan monyet nggak? Jam berapa nih, guys? Wah, kita off sekarang atau kalian mau nungguin, guys? Gue sholat dulu. Di pulaunya, bang. Oke. Ntar guys ya, gue ini dulu, gue sholat dulu guys, subuhan dulu, subuh. By the way, mana nih yang kabur-kabur? Astaga, pada kabur kemana? Balik dulu yuk. No pet destination. Ada yang putus kah? Oh, enggak, aman guys. Ini banyak banget lagi ini mereka di sini. Oke, kita balikin dulu. Ini kita balikin dulu. No pet destination. Ya guys ya, gue sholat dulu ya, bentar ya. Nanti gue balik lagi. 5 menit, 10 menit lah, 10 menit paling lama. Apa bang? Halo Yuzong Gaming. Kira itu nggak berekor, kalau monyet itu Koraidon. Koraidon lagi. Bentar ya.
Okay. Gua balik lagi, guys. Oke, kita lanjut lagi. Lanjut sedikit, guys, ya. Soalnya makakuenya belum masuk nih. Sorry, guys, ya. Sorry membuat kalian menunggu sebentar. Apa bedanya monyet sama kera? Kalau monyet kan nggak ada ekornya ya. Kalau kera kan, yang ada ekornya apa sih? Kera apa monyet? Lanjut dulu bikin ini ya. Libur bang. Yoi, libur. Tawa aja libur. Bersama bayanganmu kasih. Gitu ternyata guys. Di sini bisa nih kita kasih ini. Di sini. Bentar. Wait. Destination not set. Destinasinya ke sini. Hello. Destinasinya kamu kenapa ini? Kayaknya error nih, guys. Oh, astaga. Iya. Bukan error, emang nggak ada path-nya. Nah, ini baru. Tetap nggak bisa juga. Kan udah nyambung. Live sampai buka nggak gitu juga. Nggak sampai buka juga. Sampai buka ya, gue gila sampai buka baru jam 12 gue udah buka puasa duluan. Atuh channel staff member kenapa jadi quiet ya. Oh, minta naik gaji guys, minta naik gaji. Denta, siapa lagi yang mau keluar, siapa lagi yang mau berpikir untuk keluar. Ada demo. Nah, urusan demo ntar aja lah. Yang penting gue mau selesaiin ini dulu. Masih ada yang di box guys, bentar ya. Yang ada ekor itu monyet, kalau kera kebalikannya. Bang, cita-cita abang pas kecil abang semora. Cita-cita kecil gua mau jadi presiden. Kalian juga pasti gitu kan. Wah, cita-cita jadi apa? Jadi presiden guys. Ini yang gak bisa diganti ininya guys. Yang bisa diganti, oh yang bisa diganti warnanya itu yang warna merah. Selain S Asia berarti Arctic Frontier Indonesia New World serta Twilight Oceania. Oceania? Nope. Bukan Oceania guys. Property no. Brand bukan brand content pack. Afrika Arid Afrika no. Tunggu, kenapa nggak ada ini ya, atap yang warna merah? Sebentar, atapnya itu yang bisa diganti kan yang warna, nah ini
warnanya hijau-hijau toska, ya kan? Angkat opung jadi kepala security, dijamin protester hilang, bang. Oh, maksudnya supaya protester ini bungkam gitu ya? Iya, ngapain juga? Gak guna juga. Palingan juga protester ya kan, kita kasih makan ya kan, kita kasih makan hewannya ya, kita kasih makan, welfare-nya kita bagusin, udah baik lagi dia. Jadi apa gunanya bersama bayanganmu kasih akan guys, ini bukan cuman sekedar gubuk nih. Ini bukan cuman sekedar gubuk, tapi juga observation view, observation deck buat makaka, makaka. Ini berarti ke sini bisa, oh bisa guys. Bisa kayak di sini bisa sampai ke sini. Estetik number one, welfare number 100. Enggak lah, tetap welfare kok, tetap welfare kita perhatikan juga guys. Cuman kan gimana caranya supaya zoo kita juga tetap memberikan daya tarik buat pengunjung ya kan. Harus ada ininya juga guys, harus estetik, estetik. Tapi gue ngomongnya kayak gini guys, gara-gara telinga gue ini kedap ya. Bang, kenapa sih suaranya kayak gitu? Iya, kayaknya gara-gara, mudah-mudahan jangan deh, kolesterol bisa guys. Semoga tidak. Replika Japanese ya, replika Japanese. Biasa, Indonesia kan banyak guys, replika-replika. Dengan ini di sini berarti atapnya. Tempat panjatannya, bang. Iya, bentar. Kasih singa, bang, aviarinya. Si singa, wah, pesta pesta daging singanya. Nah, oke, okay. Ini observation deck, observation view buat si ini, si makaka. Oke, berarti ini kita coba ganti merah ya. Merah seperti partai yang sedang kalah. Maaf. Duh. Jurang banget ya. Bang, kena bang, kena lu, kena bodo amat. Klasik Arctic S Asia. Asia ada nggak ya yang Asia aja? New World Modded Minecraft Indonesia. Kenapa jadi ada Minecraft di situ? Aquatic.
Tenggorokan gatal. Bang, di planet itu ada patung Red Crown keren nggak, Bang? Nggak tahu, belum ngecek. Nggak usah. 17% langsung sebut. Langsung sebut. Lah emang fakta kan, kalah kan? Kenapa ini nih? Tapi enggak guys, walaupun seperti itu, mereka punya tujuan yang bagus ya. Peduli dengan rakyat kecil. Ini bisa diganti gak ya warnanya? Gak bisa diganti lagi. Baru buka HP lihat Bang Remora main Planet Zoo auto nonton. Awas depan rumah ada tukang bakso. Udah tukang bakso ya, tukang mie ayam, apalagi ya? Sol sepatu, terus tukang besi. Nah, ada semua guys. Gua nggak tahu yang mana tuh. Kira-kira yang mana? Ntar ini. Oh ya. Yeah. Kan ini ke samping. Oh, tengahnya belum guys. Sebentar. Ini kita pakai yang painted clay. Clay. Nah, ini. Ternyata depannya belum, sebentar ya. Ngasih depan. Bang, bikin apa sih ini? Bikin observation deck buat ini Japanese macaque. Nah, ini depannya ternyata belum guys. Udahlah ya, jadinya kayak gimana ntar. Baby, calm down. Gimana sih, susah banget lagi itu ke situ. Oh, ada ininya guys, tetap harus pakai ini. Cuman sayangnya ini nggak bisa di painted guys, nggak bisa diwarnain. Nah, gini dia bentukannya nih. Tapi nggak bisa diwarnain ininya, sayang banget. Waduh. Duduh, kita lagi begitu ke samping. Oke, berarti sekarang tinggi. Nah, ini yang tinggi. Nah, ini begini, terus begini. Tukang ekstrim biasanya banyak yang jadi intel, bang. Tukang es krim, tukang bakso. Oh iya, tukang es krim juga ada guys. Tapi yang nggak agak ini akhir-akhir ini ya. Belum puasa sih, gue bingung ya. Kemarin tumben-tumben ya, biasanya nggak pernah tuh ada ini. Orang jualan mie ayam jarang banget di sini. Tiba-tiba ada dong. Tahu nggak jam berapa? Jam 9. 9 malam guys. Tumben-tumbennya ada orang jualan mie ayam jam 9 malam, setengah 10 apa? Kalau kalian jadi gue pasti udah pikir, wah ini. Nah, udahlah guys,
Dah. Ntar malah puasa nggak beres nih. Ngomong mengada-ngada. Oke, ini ya. Lanjut dulu guys. Lanjut. Apa sih? Udah absen nggak bang? Bang, gue pamit dulu ya, mau tidur. Jam berapa sih? Nasi patung khas Jepang, oke. Wih. Aduh. Ini sih sebenarnya nggak usah deh, nggak usah diniatin banget deh. Kalau misalkan gue mau bikin itu harus ada pinggirannya, agak ribet sih guys. Nanti aja deh. Sementara kayak gini aja dulu guys ya. Sementara kayak gini, ini kita tutup dulu pakai. Plaster. Waduh, tak bahaya dah. Hati-hati kalau ada suara ini, bakso. Sama aja. Paling beli terus nanya, "Abang Intel ya?" Abang Intel ya? Apalagi ya? Tunggu sebentar, guys. Kayaknya ada yang kurang deh. Oh, ini jendela-jendelanya. Jendela-jendela Jepang. Bang, kalau aviary 1 sudah selesai, tambahin aviary 2 bang. Ini udah siap nih aviary 2 sebelah sini. Ntar pintunya kan di sebelah sini, jadi sebelum masuk ke sini nanti mampir dulu ke sini ya kan. Nah di sini ini kolamnya si Japanese Macaque, tempat berenangnya guys. Oke. Apalagi guys, sementara kayak gini aja dulu ya. Bang, itu bangunan apa sih? Gak jelas banget bentukannya. Iya sih, betul sih. Oh, ada yang ini guys, sebentar. Gue tahu. Ini fansnya belum. Pamit bang, sebelum ayahku bangun terus marahin aku. Waduh. Cepet. Ntar kamu di ini lagi. Pamit bang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, kasih harimau biar kabur semua pengunjung. Nggak gitu juga amat Maulana. Nggak begitu juga. Aduh, kenapa ya telinga gue guys ya, masih aja. Ada apa sih dengan telingaku? Oke, terus floornya kita pakai floor yang
ini mungkin enggak, bukan plaster, plaster limestone, plaster ada enggak? Plaster, oh ada guys. Oh, plasternya merah juga sih. Guys, hari ini puasa keberapa ya? Gue nggak hitung lagi. 18 enggak kemarin. Puasa ke sebentar 18 ya? 18 apa 15, guys? Dah, oke, okay, sip. Ini apa sih? Nah. Oke. Okay. Bang, bangunan apa itu, Bang? Saya juga tidak tahu itu bangunan apa. Oke, okay, di sini kita kasih. Ini ada jembatan di sini kan. Terus ini bisa kita kasih ini apa sih? Plaster atau enggak kayak semacam kayu gitu, guys. Wooden. Nah, ini wooden-woodenan gini. Oh, jangan wooden. Ini aja nih. Bang, cita-cita saya menjadi kapal laut. Kenapa jadi kamu mau jadi kapal laut? Apa motivasi kamu jadi bikin kamu pengen jadi kapal laut? Bang, hewan yang hewan ngurusin apa, Bang? Banyakin sakura, Bang. Orasaurus. Nice, oke. Okay. Nice one. Banyakin bunga pohon sakura, oke. Okay. Cherry blossom ya. Ini namanya cherry blossom, guys. Cherry blossom. Tapi di dalam sini aja. Patung, patung. Patung panda. Patung panda. Duh, apa sih telinga gua? Maaf guys ya, ini gua ngeluh terus soal telinga nih, memang gak enak banget sih. I don't know why. I don't know why. Patung, oh ini patung ini nih, ini dulu patung. Nah, ini kan di sebelah sini satu, terus sebelah sini satu. Pintu masuk, mana pintu masuk? Pintu masuk sini satu. Barongsai, ini barongsai guys. Terus apa lagi ya? Panda, pandanya di sini kah? Di tengah sini. Kasih patung Hokage. Wah, ada beruang di tengah situ. Bang, di Indonesia ada satu rasa yang paling ditakuti adalah emak-emak. Satu ras yang ditakuti emak-emak. Ras apa itu? Abang baru saja membuat post di JWE mirip banget, tapi itu rasa bawang, Bang. Jangan lupa sarapan. Sarapan biar biar kuat puasanya gitu ya. Maka kuenya di sini, untuk tempat mandinya di sebelah sini nih guys.
Berarti kita harus kasih water temperatur untuk si matcha kue ini. Masukin aja dulu ya matcha kue. Makaka. Oke. Ada Shin, Tai, dan Yong. Oh enggak, Shin, Sumi, Shizu, Hiroyuki. Keren-keren namanya, guys. 4 ekor aja ya. Langsung aja kita guys, 4-4-nya guys. Kita langsung kirim saja ke dalam. Oke. Berarti ini udah bisa kita play. Tapi kayaknya tadi gue lihat ada 1 ekor di sini. Nah, benar kan? Nah, si matcha kuenya ini karena dia ini sukanya berenang, guys ya. Sukanya berendam di air panas. Jadi di sini kita kasih kurang dalam apa ya? Nggak ngedit banget, nggak ngedit rimba zoom, nggak. Nggak surprise lagi ntar kalau misalkan gue ngedit ya kan. Ini di sini berarti sebelah sini naikin sedikit. No, masih belah mana sih? Di mana ya guys ya, sebentar. Ini gue mau kasih akhirnya sampai mentok sini, tapi kok nggak bisa. What? Eish. Makakwe. Ngacau kau dek. Nah ini baru bisa mentok nggak? Oh nggak bisa, segini doang ya. Gak apa-apa lah, lumayan guys, 1,74 meter. Dia suka berendam soalnya. Kalau yang ini Japanese makaka. Ini tempat berendam para si monyet itu suka berenang di air panas, kasih water. Iya, ini makanya kita perlu water ini temperatur nih guys, harus ada water temperatur sih. Berarti nanti temperatur waternya itu di ini bisa nggak ya, kejangkau nggak ya di sini guys, harus kita tes dulu sih jangkauan water ininya. Lampu, oh enggak, lampunya di sebelah sini.
Okay. Pemandian Dewa Kera, guys. Nah, ini pemandian nih. Terus ini belnya di mana ya belnya? Belnya ini, waduh, gimana gantung belnya nih, guys? Dah, belnya nanti aja deh. Sekarang karena ini mau naik ke kuil ya kan? Kuil nggak tuh? Pemandian. Ini bukan kuil, guys ya. Bang, itu bukan kuil, bang. Istimewa tangganya aja kayak gini, guys, tangganya aja kayak gini menuju menuju tempat pemandian sang Dewa Kera, guys ya. Butuh snow, bang? Bisa, bisa, nanti di sini kita bisa kasih snow. Tenang, tenang, tenang. Bang Rem suka nonton Bang Nosta? Iya, suka. Eh, mana ya? Di mana lokasi tempat? Apakah di sini? Bukan. Oh, di sini, guys. Nah, ini. Di sini. Oh, tidak ada juga. Oh, ini kita belum kasih ini tadi, guys. Di atas-atasnya sini belum. Nah, di sini nih. Nah. Ntar dimana ya? Ntar gue mau cari yang Japanese, Asia. Bentar, guys. Nah, ini. Airnya kasih mist biar meyakinkan. Oke. Oh, ini. Ini belnya tadi harus di tengah. Ini nih. Baby, calm down. Udah bagus-bagus. Si monyetnya nggak bisa ke sini. Bisa dong, harusnya nih, harusnya bisa nih, guys. Harusnya bisa. Itu rumahnya sekalian jadi hard shelter. Ini hard shelter ada di sini nih. Ini buat hard shelter. Tapi kayaknya kependekan deh. Mungkin segini sih harusnya.
Oke. Maca kuenya. Oh, kita masukin dulu, guys. Maca kuenya. Ini udah kita tutup, harusnya udah aman. Si Red Crown Crane-nya juga harusnya sudah aman ya. Es Asia, apalagi nih yang mau kita tambahin? Oh, lampunya, lampu guys, belum. Wah, Bang, itu jangan dipakein lampu api gitu, Bang. Itu bisa kebakar kena si keranya. Nggak aman, aman, aman kok, aman sekali. Ini apa ya? Elephant Grass? Oh, bukan. Common Red Strip. Climbing, Bang. Oh iya, climbingnya belum. Sorry. Climbing berarti dari mana nih? Bagus nggak pakai climbing ya, guys? Oh, pakai rope aja ya dari sini, ya kan? Dari atap sini langsung ke situ. Rope. Rope-nya itu berarti sebentar. Nah, dari atas sini nih. Rope-nya berarti dia ke sini ya kan? Dia bisa naik ke sini. Nanti dari atas atap sini dia langsung ke pemandian air panasnya, guys. Nanti dia turun. Jadi kayak modelan ini. Flying Fox gitu, nggak nampak tapi nyata. Wis, nggak nampak tapi nyata. Dia naik dulu, ya kan? Dari sini dia naik dulu. Oh, nggak, dari bawah ke atas. Sorry. Ya, dari bawah ke atas, guys. Staff member quit. Siapa tuh yang quit? Yang quit itu, guys, karena ini, karena kita kurangin gajinya, jadi dia quit. Terus dia kan udah level 2. Nah, kemarin kesalahan kita adalah memang karena naikin gaji. Sementara profit kita masih di bawah 7 juta. Minimal aman tuh 5 jutaan, guys. Kalau mau naik gaji ya. Oke, climbing rope kita pakai tag yang climbable. Rope-nya kita matiin dulu di sini, berarti langsung ini aja deh. Ini bisa, oh ya, bisa di-climb. Nah, ini pakai ini. Nah, harusnya sih bisa ya kan. Jadi dia naik set sampai sini, set ke sebelah situ. Kasih rup nggak kabur, Bang? Nggak. Kayaknya aman. Nah, habis ini kita cek lagi nih.
Habis ini kita cek claimable-nya, terus sama ini. Sama sebentar. Sama escape point-nya. Oke, di sini kan dia langsung ke sini, saat lompat di atas ini kan. Habis itu ke sini. Ke atas ini terus ke bawah. Nah, oke. Kita cek langsung, guys. Ini kebetulan maca kuenya sudah ada. Oke. Claimable. Oke, claimable sudah. Tiren dia terlalu banyak grass short, berarti kita kasih snow. Oke, dia perlu snow sama soil. Tapi yang paling perlu kita lakukan adalah udah serak nih, guys. Segitu udah cukup sih. Iya, betul. Jangan over ya, ntar kelebihan. Nah, berarti ini kan airnya nggak kejangkau, cuman bisa di sini. Berarti satu mesin di sebelah sini. Water temperature, oh nggak kejangkau di sana, guys. Sebelah sini berarti emang ada satu lagi, harusnya di sini. Tapi di mana ya taruhnya, bentar. Water treatment di sini, listrik. Oke, berarti di sini harus ada, guys. Nah, mesinnya di belakang sini kita taruh. Jadi kita siapkan aja langsung. Ini padnya di sini. Kita taruhnya di sebelah sini sama water temperature. Oke, sementara yang penting ada, guys. Mending main carrier. Aku mau jadi burung. Bang, kasih cita biar seru banget. Oke. Ini udah jadi, guys. Ini udah jadi. Kita lihat red crown crane-nya, ini ada escape point enggak? Escape point kayaknya udah aman, enggak ada escape point lagi. Terus maca kuenya dia perlu kita kasih snow. Oke, snow berarti kita harus ada pendingin nih. Harus ada cooler. Cooler itu di habitat. Nah, ini. Kita bikin yang di sebelah sini nih dingin, guys. Di sini dingin apa panas ya? Snow. Snow-nya berarti coba di sini nih. Temperaturnya di 0 derajat. Kita kasih snow. GG. Kayak gini ya monyet, guys. Oh, dia nggak ada ekornya. Widih. Oh, dia ini, guys, kayak mandrill. Mandrill kan ini bokongnya warna merah juga. Apa jangan-jangan sejenis sama mandrill ya? Remora mode serius. Nah, ini nih. Oke, okay, nice. Dia mau kemana nih? Gak ada escape point kan? Kalau ada escape point sih, Bu. Bentar, ini escape point. Ada, guys. No. Dia mau kabur. Jangan-jangan kamu mau kemana? Dia mau kabur.
Nah, dah. Good, dah aman. Exhibit yang kecil taruh Red Panda. Yang kecil di mana di sini? Kenapa jadi es Asia di sini ya temanya? Snow-nya ini udah ada di sebelah sini. By the way, dia udah cukup belum terrain distribusi? Snow-nya masih belum cukup, guys. Berarti ini kita harus kasih lagi snow-nya. Banyak banget dia perlu snow berarti. Masuk ke sini ya kan orang menggigil semua ini. Snow-nya berarti di sebelah sini apa ya? Red crown-nya yang kedinginan, guys. Mana-mana keranya tadi? Eh, kera monyet. Mana sih? Bentar, kamu jangan lari-lari dulu, sabar. Ih. Dia ber wah, bahaya ini, guys. Bahaya. Kalau kena apes bisa diberakin sama ini Japanese ini. Monyet Jepang ini bisa berakin ke kepala, guys. Terrain distribusi snow-nya 17%, berarti lagi. Dikit lagi, guys. Snow. Berarti sekitar 20% sih. Nol derajat, oke. Need less grass short dan soil. Kita kasih soil. Kita kurangin grass short, grass short. Nah, oke, dah, sip. Tadi katanya kasih efek mist ya. Bagus sih. Kalau efek mist bagus. Cuman temperatur airnya nih, guys. Temperatur air buat si ini macaknya berapa? Kan perlu, kayaknya kita perlu ngatur temperaturnya deh. Mist mana, mist asap. Justru Red Crown suka dingin, rumahnya aja ada yang digun. Oh iya, betul ya. Iya ya. Nggak mungkin ya. Masa udah bisa interspecies sama Japanese macaque, tapi Red Crown kerennya nggak bisa, nggak suka dingin. Mantep. Beautiful. Siberian sih pas nih masuk ke sini, guys. Siberian masuk sini, wah ini. Apalagi ya? Tadi gue mau bikin masukin apa ya sebentar ya. Es Asia. Terbang dong. Bisa terbang ternyata. Oh iya betul ya. Tapi ngapain di ini ya? Ngapain? Tapi lebih bagus yang ini sih, guys. Kalau yang ini tuh agak gimana gitu. Aduh, mau bersihin lagi. Kalau yang ini misnya itu terlalu gimana ya? Lihat ya, ini mis tuh nggak bagus kan? Nih, efek misnya dari air tuh kayak gini, guys. Beda sama yang asap-asap efek. Tuh beda kan? Water temperatur di sini kita kurangin dulu, guys. Bisa dikurang nggak? 20 derajat, 16 di 10 derajat. 10 derajat. Nah, ini biar airnya dingin nih. Dia sukanya
air panas apa air dingin sih si monyet ini? Japanese mac cakwe. Ya, ada yang kabur. Ada yang kabur. Berarti ada celah ini. Jadi bisa kabur. Sukanya air panas. Oh, air panas. Oke. Berarti temperaturnya kita naikin. Di 36 derajat. 34 derajat deh. Bang, sorry telat. Iya, enggak apa-apa. Kandang apa, Bang? Kandang Japanese Macaque sama Red Crown. Red Crown ini makanannya sama enggak sih? Udang juga kayaknya. Sama kayak ini. Udah enggak? Oh iya, betul. Dia makanannya sama ternyata, guys, sama flamingos ya. Jadi di sini dia makannya udang, nggak kelihatan di situ. Lihat, Bang, kandang Red Crown ini. Kandang Red Crown keren. Kabur lagi. Ada escape point berarti, guys. Oh, banyak ternyata. Berarti dia ini dari sini dia bisa keluar. Dia bisa manjat, guys. Walkable. Kurang tinggi berarti ya. Oh, nggak kena ininya, nggak kena. Nah, ini harus kena, guys. Jadi kalau misalkan ini nggak kena, jatuhnya dia cuman nol sama rumput biasa. Kalau ini kan kombinasi nol sama rumput, jadinya fence. Oke, ayo kita lihat apakah kamu masih bisa kabur. Oke, dah aman. Ini ada pohon di sini. Live dari jam berapa, Bang? Live dari jam 5 tadi. Apalagi, guys, ya, yang perlu kita tambahin biar makin bikin kandangnya makin beautiful. Kenapa gue lebih suka warna hijau daripada snow ya? Hijau kayaknya lebih cakep, guys, ketimbang snow. Enggak sih? Kena welfare lagi dia nih. Ah, nggak masalah, guys. Nggak masalah ya. Ini cuman persoalan ini doang nih. Persoalan terrain distribusi. Nggak masalah juga sih selama makannya terpenuhi. Arboreal feeding. Arboreal feeding, terus juga toys enrichment. Ini kenapa ini? Oh, ini. Tunggu, ini kita habis. Iya, betul. Kita cek dulu ini kenapa sih? No power. Ini mesin di, astagfirullahalazim, dari tadi gua panggil ini, guys.
mekanik nggak ada yang datang, beresin. Terus selain di kandang itu ada habitat berapa nih? Oh, buaya Kuraidon guys, King Kuraidon. Oh, buana udah gede guys ya. Nggak ada betinanya ternyata. Kuraidon, kenapa jadi Kuraidon sih? Saltwater. Oke, sebelahnya. Kuliah ambil jurusan desain grafis bang? Enggak ada jurusan grafis-grafisan, enggak ada. Pikmi Hippo di sini. Expecting Offspring. Oh, ini ada Ayize yang kita rilis. Terus habitat berapa lagi nih? Habitat 20. Ini habitat apa nih? American Alligator. Oke, kita rilis dulu sebagian. Habitat 7. Ini kandang Red Deer. Oke. Terus habitat 18. Ini Gerial 14 ekor. Ini makanannya ditaruh di depan pintu gini dong. Platformnya belum ada berarti ya. Platform makannya nggak ada guys, makanya dia nggak bisa makan tuh. Terus habitat berapa? Habitat 9, Wisen. Wisen ada 4, ini kita kick out dulu 2 jantan ya. Sergei. Oh, Sergei ini dijual. Ini guys, dijual biasa, nggak bisa pakai conservation credit ya. Sergei berarti kita jualnya dari sini. Wisen Gerial punah semua. Iya apa? Wisen. Nah, ini satu tadi si Sergei kita jual. Sabar dong, Sergei. Kita quick trade. Nah, oke, aman. Dangerous fighting di ini. Berarti satu jantannya buana. Ini kita rilis, guys. Nggak bisa, Kuraidon dia nggak suka kalau ada jantan lain. Dia pengen ini, guys. Pengen bucin sama buaya betina dia. Bucin maksimal. Hyper has quiet. Jangan keluar kamu. Terus Melixa, kenapa Melixa? Melixa ini di Warzone 26. Melixa di mana ya sebelumnya? Oh, Melixa itu di Outer guys. Forage pool tidak berfungsi. Ini kita pindah berarti forage poolnya di sebelah sini. Accessible, oke. Berarti tinggal water treatment yang di di sini rusak. Water treatment habitat ini, habitat kotor di kandang mana nih? Kandang buaya. Gerial tinggal satu ekor. Dia udah elderly lagi, guys. Kita tambah dulu. Gerial di sini berarti kita cari yang jantan sama betina. Halo guys yang baru join, jangan lupa subscribe dulu Gerial. Wih, udah jam 7 guys. Jantan sama betina. Oke, 2 ekor. Nah, ini kenapa di sini ada anak-anak bengal guys? Sengaja gue masukin di sini karena makannya kencang banget. Lumayan juga menguras sini. Nah, ini kan jadi lambat profit karena pasti ini. Oh enggak, sementara aman 6.000 guys. Jadi kita harus sering-sering ngecek kandang, jangan sampai kita ini kebanyakan nih. Wah, ini juga di sini harus ada jantannya nih, Timber Wolf. Nah, ini ada yang jantan Laval. Timber Wolf. Ini harus sering diperhatikan guys, kandang harus sering diperhatikan, jangan sampai
ini kos makanannya tuh over. Makanya sering-sering dirilis, sering-sering dipantau. Oh, di sini ah habitat 22 kosong, guys. Mati. No. Kakaratul maut, guys. Mati dia. Mati, guys. Tepat di hadapan kita matinya Bengal Tiger kita, guys. 16 tahun. Haris, goodbye Haris. Apa maksudnya coba, guys? Jadi saksi kematian si Haris di detik-detik terakhir, guys. Dan di sini kosong sekarang. Goodbye Haris. Jangan-jangan Siberian juga kosong nih. Siberian tinggal yang jantan. Kita ada Siberian nggak di sini? Oh ada, tapi tidak ada. Oh ini ada Sonia, guys. No. Tapi udah aman, guys. Profit udah jalan lancar. Ini kandang sini sudah GGWP. Coba kita sinematik sedikit, sinematik nggak tuh? Oke, okay, good ya. Berarti udah ada 3 kandang di sini nih, guys. Kandang Macakwe, kandang Pikmi, sama kandang Largibon. Ini hewan Asia semua. Kok kandang Largibon gua nggak srek ya? Buka kamu kalau Firaun sebelum meninggal dia belum main ML. Dia juga nggak punya akun TikTok, nah? Dia juga nggak punya akun Instagram. Dia juga nggak bisa scroll scroll TikTok. Dia juga nggak bisa ini milih-milih di Shopee. Nah? Dia juga belum bisa, nggak tahu tuh dia cara check out keranjang Shopee. Firaun. Firaunnya lagi tenang-tenang ya kan. Diusik lagi. Firaun. Mantap. Lu tahu nggak Bang KJ Ahmad Haris Sodakoh? Nggak tahu, kasih tahu dong. Firaun belum coblos Amin. Oke, so far so good. Perkembangan zoo aman. Nah, kita cek dulu suhu, temperatur. Oke. Happiness di sini masih bobrok sih. Ini bobrok banget happinessnya di sini. Thirsty, tapi kalau temperatur, oke. Panasnya di sekitar ini di suhu normal sih, 30-an derajat, guys. 30-an derajat, nggak ada juga yang terlalu panas. Yang panas banget itu di Afrika kemarin. Bang Firaun pas belum mati dia belum main HP. Kecil hijau bisa meledak, apaan? Oke, apalagi ya guys ya? Kayaknya udah cukup ya. Sementara kayaknya udah cukup dan kayaknya juga kita harus mungkin tutup sih. Ini udah sampai segini, ini harusnya kita tutup. Jadi di dalam sini kawasan East Asia semua, guys. Bahkan pikminya juga dari Asia. Largibon, Red Crown Crane, Japanese Macakwe. Oke, okay, guys. Udah jam 7 ternyata. Udah cukup lumayan lama juga kita live. 2 jam gak sih? Yep, 2 jam. Pas. Oke, okay, guys. Nanti kita lanjutin lagi buat kalian semua. Thank you yang sudah hadir di live streaming pagi hari ini.
Dan buat kalian semua yang menjalankan ibadah puasa, semoga puasanya lancar dan juga semoga puasanya hari ini tunai. Dan buat kalian yang juga akan berburu takjil ya, semoga hari ini banyak takjil-takjil yang enak-enak ya. Oke, guys, itu aja. Buat kalian semua tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Thank you sudah join di live streaming pagi hari ini. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, dan juga share. Dan juga, apa ya? Udah, itu aja deh. Pokoknya yang penting tetap semangat, tetap jaga kesehatan, guys. Gua pamit undur diri dulu. Sampai ketemu lagi di live streaming selanjutnya. Thank you semuanya ya. Thank you. Issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something. I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I